Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Kios Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini saya berada di Pasar Hewan Bantar, Kabupaten Batang. Iya, di depan saya ini ada beberapa ekor kambing, teman-teman ya. Kambing Jawa jantan. Ya, penampakannya. Ini harganya pinter, Pak. Di tawak ke pinter ini? 3.000. Ya, ini 3.000 alias 3 juta ini, teman-teman. Ini umurnya pinter, Pak? Rong tahunan. Umur untuk kambing ini 2 tahunan. Coba biasa apa orang dulu? Biasa, Pak. Kupingnya terdek. Jawa biasa, teman-teman ya. Terus ini Pak? 28. Itu 2.800, teman-teman ya. Kali Pak sinten iki? Selamat. Pak Selamat. Wonten nomor HP nih, Pak? Wonten nomor HP nih? Ya, barangkali teman-teman ini mau menghubungi jenengan kalau butuh kambingnya, Pak. Ya, kita tunggu dulu ya. Ini nomor HP-nya Bapak Selamat. Pak Selamat beli kimawon apa putih, Pak? Batang. 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 Nomornya pinter, Pak. Bilkis. Ah, ini nomornya teman-teman ya, 085 217 252 787. Ya, turun, Pak. Ya, itu tadi teman-teman untuk nomor HP-nya Bapak Selamat. Siapapun teman-teman yang barangkali berminat untuk area sekitar Batang sini, bisa menghubungi nomornya Bapak Selamat ya. Ini kambingnya Pak Selamat. Udah poel, Pak, itu, Pak? Udah. Ini udah poel, ini juga udah poel. Yang ini belum. Yang ini belum poel, teman-teman. Ya, kita lihat kambingnya Bapak Selamat. Ini kambing Jawa biasa ya. Itu sudah poel. Yuk, kita cari yang lain lagi. Ya, ini ada satu lagi. Yang ini, teman-teman ya. Masih punya Bapak Selamat. Ini harganya 3 juta kurang 50 ribu alias 2.950. Ini randu, teman-teman, kambing Jawa randu. Kalau sini gitu, Pak. Ya, ini satu lagi kambing Jawa juga. Tawak ke pinten niku, Pak? 2.000. Ya, ini 2 juta, teman-teman ya. 2 juta rupiah yang hitam ini, teman-teman. Semuanya dari jenis kambing jantan 4 ekor. Ya, ini teman-teman ada satu ekor lagi. Jawa randu yuk, kamu.
ini Jawarandu. Jawarandu. Harganya berapa ini, Mas? 2.000, 2.000. Ya, ini harganya 2 juta, teman-teman. Bisa kita lihat ini adalah pejantan juga. Kali Mas Sinten iki, Mas? Mas Sahri. Sahri. Heeh. Okay. Wonten nomor HP nih, Mas? Nomor orang gawa HP panjenengan HP. Ya, ini punya Mas Sahri, teman-teman ya. Itulah harga referensinya. Jadi dia minta 2 juta, namun saya enggak ada nomor HP-nya. Oke. HP-nya orang gawa panjenengan. Iya. Iya, beliau adalah biasa di Pasar Banjar Limpung, Pasar Sambong juga, Mas ya. Pasar Sambong juga. Sambong. Ya, beliau sering ke Pasar Limpung juga, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman butuh langsung ke pasar aja. Mintanya 2 juta. Ya, mintanya 2 juta. Ini untuk harga pertama, alias bisa dinego, teman-teman ya. Ya, kita cari lagi. Ya, teman-teman, ini ada satu lagi yang warna coklat. Pirang sasi umur iki, Mas? Pirang tahun? Iki ya wis tahun punjul wis tuwa. Tahun punjul. Sekitar ya 17 bulan ini. Ya, 17 bulan ini, teman-teman ya. Untuk kambing Jawa Randu, Mas. Iki Jawa biasa. Jawa biasa. Ya, ini harga, apa namanya, kambing Jawa biasa. Ini masalah kanggu itu. Kanggu korban ya? Iya. Siap untuk korban, teman-teman. Tawa kepintan mau lagi, Mas? Tawa kepintan? 21. 21. Harganya adalah 2.300.000. Ya, ditawarkan 2.300.000. Ini pejantan juga, teman-teman. Karena jenengan putih, Mas? Assalamualaikum. Ini ada juga, teman-teman. Harganya 2.900.000 alias 3 juta kurang 100.000 ya. Kabun poel itu? Ini sudah poel dan siap untuk korban, teman-teman. Wih, gede. Ini pinten, Mas? 3.000. 3.000. Ini harganya 3 juta yang ini, teman-teman ya. Masih bisa nego ya? Bisa nego. Ya, masih bisa nego juga. Ini. Kalih Mas Sinten iki, Mas? Kalih Mas Sinten? Jenengan Sinten? Pak Rosidin. Wonten nomor HP-ne wonten, Mas? Nopo lali? Diblokir. Diblokir. Duh, nomor HP-nya diblokir, teman-teman. Pak Rosidin bawa kambing ini, teman-teman ya. Mantul kambingnya dan siap untuk korban. Dalam? Kulo Sukorjo. Nggih. Ana umure pitul nggih, Pak? Pitulan mulai ya 2 tahun. 2 tahunan. Pitul 2 tahun. Nggih. Bawake 17 kulo. Ya, untuk usia ini adalah hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahunan, teman-teman. Sampun poel nggih. Sudah poel dan ditawarkan dengan harga 2.700.000. Seperti ini kambingnya. Ya, teman-teman, masih di lapak pejantan ya, untuk kambing Jawa pejantan ini, teman-teman. Ini ada satu ekor yang tinggi besar ini, teman-teman ya.
untuk kambing Jawanya. Ini kira-kira saya sudah tanya-tanya tadi sama Pak Harjo, orang Batang ya. Beliau adalah spesialis pedagang domba, apa namanya, kambing. Spesialis kambing pejantan. Jadi ini tingginya sekitar itu hampir 1 meter, teman-teman ya. Hampir 1 meter, ini gede. Ini harganya ditawarkan dengan harga 3.500. Untuk satu ekor ini punya Pak Harjo. Dibandingkan dengan kambing-kambing lainnya itu, nah ini cukup gede. Ya, kemudian ada lagi, satu lagi teman-teman. Ini dia, salah satunya adalah punya Pak Harjo juga. Ini agak kecil sedikit, yang hitam ini. Ini juga pejantan juga. Jadi harganya adalah 3.300. Masih punya beliau, Bapak Harjo. Orang Bogoran ya, orang Batang. Ya, Bon Palestander, Pak? Hah? Bon Palestander. Oh, yuk, apa yang bisa berampak. Berampak. Ini dia sudah poel semua, teman-teman ya. Yang ini juga udah poel, yang itu juga udah poel, jadi siap untuk kurban ya, walaupun ini masih cukup 1 bulanan lebih untuk berarti Idul Adha. Oke teman-teman, untuk liputannya kambing Jawa pejantan cukup sekian dulu, yang khususnya saya ngobrol ini di pasar hewan Bantar, cukup sekian dulu. Dan jangan lupa dukung selalu Jos Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.